Yolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Salam berkah ya. Kali ini saya mau petik semangka, guys. Semangka yang sudah lama saya tanam ya. Kita coba petik kayak apa hasilnya. Saya udah menyiapkan saw sama gunting, guys. Jadi saya mau petik lalu saya mau makan sekalian di sini, guys. Ini ada air buat nyuci ya, air mineral, guys, buat nyuci. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe agar channel saya berkembang ya. Ini semangka saya tanam kurang lebih 70 hari ya. Ada banyak yang masih belum tua, jadi saya akan coba petik satu dulu ya. Tadi saya sudah petik yang paling mini, jadi ini yang nomor 2 mini, ukurannya mini, nggak begitu besar ya, guys. Oke, langsung saja. Ini juga ada semangka yang bergelantung, guys, masih muda banget ya, masih muda. Oke, ini satu, masih muda, itu belum waktunya dipetik. Dan ini juga bergelantung, guys. Ini kedua ya. Oke, kita cari lagi. Itu masih muda juga ya, guys. Ini yang ketiga, guys. Ini juga posisinya masih muda, bergelantung. Jadi saya nanam semangka mini ya, guys. Kecil tapi sangat manis, guys. Ini warnanya kuning. Oke ya, ini yang keempat ya. Ini yang keempat, kemungkinan juga masih muda, guys. Ini masih muda, guys. Ya, ini masih muda. Saya akan memetik yang ini, guys, yang kemungkinan udah tua. Jadi saya nggak begitu paham semangka yang tua itu seperti apa, tapi mudah-mudahan ini tua lah, bismillah ya, karena diketuk-ketuk bunyinya seperti ini, guys. Dan ini juga ada yang di sebelah, ini masih muda ya. Dan kita coba petik yang ini, kayaknya udah tua ini. Ini tandanya seperti ini, guys, ada bintik-bintiknya kuning. Jadi ininya udah lebar ya, udah full lebar. Kita petik ya, petik. Dan pohonnya kayaknya udah mulai tewas, guys. Jadi bisa nggak bisa kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Nah. Kita ambil ini ya, berat kurang lebih 2 kiloan lah. Berat kurang lebih 2 kilo. Oke, kita langsung saja eksekusi. Cari tempatnya yang santu ya. Sini mungkin ya. Kita cuci dulu, guys. Kita cuci biar mantap. Cuci sebelum kita belah. Oke, air, guys. Ini saya udah bawa air minum ya, air minum sebelumnya. Oke, udah bersih. Setelah bersih, kita
menggunakan pisau, guys. Oke, kayaknya di sini kurang jelas ya videonya ya. Kita pindah. Oke ya, kita potong. Pindah posisi, guys. Jadi kurang jelas, jadi kita potong aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Potongnya begini ya. Apa kayak gini? Nah, ya. Coba kita potong begini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan akhirnya kita udah membukanya, guys, dan hasilnya mantap banget, guys. Ini, guys, ya, alhamdulillah ini udah tua dan pasti rasanya manis banget ini, guys. Ya, ini saya tanam usia 70 harian lah, kurang lebih, dari mulai menyemai hingga menjadi buah semangka seperti ini ya, guys. Ya, berat kurang lebih 2 kilo lebih lah, 2 kilo setengah. Nah, ya, kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan dulu yang satu di sini. Oke, video lupa reply tadi pemotongan pertama ya, kita potong ulang ya, guys. Semangkanya ya, ini kurang lebih saya tanam 70 hari ya. Ini berat kurang lebih 2 kilo setengah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, guys. Mantap. Aku udah makan 3 potong, guys. Yang pokoknya udah kenyang. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi itu sisanya akan saya petik satu harinya Sabtu. Jadi saya ada lebih. Saya mau kasih ke istri atau orang di kios ya, biar dimakan. Saya udah makan 4 potong lebih dan kenyang banget, guys. Cukuplah nutrisi ya. Jangan lupa menanam salam cabai ya, petani cerdas luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.